ataupun menyelami nasihat ini, tuan juga ada perkongsian e-book yang boleh dikongsikan kepada masyarakat umum. Mungkin nak dikongsikan tentang apa perkara itu? E-book tu sebenarnya saya dah tulis awal tahun 2020 ni, pada bulan Januari tak silap saya. Saya dah lancarkan e-book tersebut dan saya berikan e-book tersebut secara percuma. Okay? Nama e-book tu Tips Mudah Jual Beli Hartanah. Okay? Tuan-tuan puan-puan, siapa-siapa yang berkehendak nak dapatkan e-book tu boleh download secara percuma. Linknya adalah https://hartanahdananda.com/ebook-tips-hartanah. Itu link dia lah. Jadi percuma. Secara percuma. So boleh download secara percuma. Nanti insyaAllah staff saya akan emailkan lah. Siapa yang dah daftar melalui link tersebut, kita akan emailkan secara percuma. Dan kerajaan ada mengumumkan juga skim sewa untuk milik RTO sewaktu pembelanjawan. Dan ada mengatakan bahawa ada kolaborasi dengan beberapa institusi kewangan. Pandangan doktor tentang perkara ini bagaimana? Okey. RTO ni sebenarnya bukan perkara yang baru. RTO ataupun mungkin yang baru pertama kali dengar lah perkataan RTO tu, ia bermaksud rent to own scheme. Selalunya kita dengar hire purchase untuk pembelian kereta kan, sewa beli. Tapi kali ni dia buat pula, dia luaskan lagi scope tu untuk pembelian rumah. Okay, jadi bila kita mungkin lah dalam keadaan yang tak begitu, orang kata apa, duit tak cukup, kita nak sediakan deposit rumah tu tak ada duit lagi. Jadi apa yang kerajaan buat, dia wujudkan skim RTO ni untuk memudahkan bakal-bakal pembeli rumah pertama membeli rumah pertama mereka secara sewa beli. Maksudnya di situ, katalah kita berurusan dengan pemaju yang join skim RTO ni, kita boleh sewa dulu rumah tersebut dalam jangka masa tertentu. Sekiranya selepas, contohlah mungkin selepas tahun kita dah sewa rumah tu, kita berniat untuk meneruskan dengan pembelian rumah tersebut, maka ia dibolehkan. Dan harga jual beli itu sebenarnya akan di set off ataupun dikurangkan berdasarkan sewaan bulanan yang kita dah bayar kepada pemaju tadi. Seperti PBR lah. Yes, betul. Jadi maknanya kita boleh sewa dulu dan duit sewaan tu tak rugi macam tu saja. Dia akan accumulate, akan di consider sebagai sebahagian daripada harga belian rumah tersebut.